Tim Rukyatul Hilal DPP LDII melakukan pengamatan hilal di Pos Observasi Bulan atau POB Cibeas, Sukabumi. Bersama perwakilan DPW Jabar, DPD Kabupaten Sukabumi, dan Ponpes Minhajur Rasyidin. Pengamatan hilal dilakukan pada tanggal 22 Maret 2023. Saat meninjau lokasi, Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi mengapresiasi ormas-ormas Islam dan pegiat astronomi, termasuk LDII, yang berpartisipasi aktif dalam melakukan pengamatan hilal. Menurutnya, kolaborasi diperlukan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kredibilitas pengamatan hilal. Jadi satu kegiatan yang sangat positif yang dilakukan oleh Kabupaten Sukabumi ini ya, didukung oleh beberapa organisasi keagamaan, apakah itu Muhammadiyah, NU, LDI, LDI lagi ya, dari Kemenag. Jadi dalam rangka mendukung program pemerintah, maka supaya memberikan masukan-masukan bahwa dari organisasi manapun hasil pengamatan disampaikan kepada pemerintah. Sementara itu, anggota PKD DPP LDII sekaligus Ketua Biro PKD DPW LDII Jabar, Haji Rois, menyatakan pengamatan hilal merupakan instruksi DPP LDII kepada warga LDII di seluruh Indonesia sebagai bentuk ibadah sekaligus menjalankan sunnah Nabi. Menurutnya, LDII ingin berpartisipasi bersama pemerintah dan ormas Islam lain. Ini sesuai dengan instruksi dari Bapak Ketum LDII, bahwa kami ini dari LDII ikut berpartisipasi untuk membantu pemerintah dalam rangka Rukyatul Hilal. Rukyatul Hilal ini adalah bagian daripada ibadah kepada Gusti Allah. Maka warga LDII, pengurus-pengurus LDII, insya Allah seluruh Indonesia ini warga LDII antusias mengikuti Rukyatul Hilal, pengamatan 1 Ramadan. Anggota Biro PKD DPD LDII Sukabumi, Haji Muhammad Ulia Nadif juga berpesan, terlihatnya hilal atau tidak, umat muslim hendaknya tetap melakukan pengamatan hilal sebagai upaya menjalankan sunnah. Meski penentuan 1 Ramadan mengalami perbedaan, ia berharap perbedaan ini tidak menjadi alasan perpecahan. Jadi kami dari LDII berharap bisa kerjasama dengan semua pihak, semua ormas-ormas yang ada di Kabupaten Sukabumi, bisa kerjasama, bisa sinergi dalam hal penglihatan rukyat. Dan harapan utamanya tentu kita bisa sholat tarawih bersama, bisa ibadah puasa bersama-sama. Gitu, Pak Yunus ya? Betul, betul. Berdasarkan pengamatan tim rukyat hilal di Pos Observasi Cibeas, Sukabumi, hilal tidak terlihat karena horizon tertutup awan. Meski demikian, di beberapa tempat lain, pos pengamatan hilal terlihat cukup jelas. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023.